Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tom. Oke, siap Pak Sudin. Beripun. Sehat. Sehat Pak Tom. Alhamdulillah sehat Pak Sudin. Nah, luar orang biasa. Orang-orang kok nyuruh sampean naik? Nggih, kula tasih sedherek Pak Ujana. Oh, alhamdulillah. Nggih, nggih. Napa nih? Napa nih Pak Ujana Pak Sudin? Bojo kula niku bulike, bulike. Oh, berarti Pak Ujana bulike Pak Ujana nikahi sama jenengan orang Jawa. Nggih. Jadi oh, sesuku sama bapaknya, bapaknya kula. Bojo kula. Oh, jenengan Jawa mana? Jenegoro, Mas. Duh, artinya berarti kan untuk kemudian Fauzana nikah sama orang Jawa itu kan memungkinkan. Bukti ini sampai nih, so? Iso, no, ya kan? Iya. Yeah. Sekarang ada di mana? Di Pariaman, 100 meter dari rumah Bunda kok. Bunda Fauzana. 100 meter. Oh iya, dah. Iya. Yeah. Oh, dekat berarti? Iya. Yeah. Oh, berarti gini Mas. Yeah. Seandainya aku ke Padang, berarti aku nemenin sampean kan bisa toh? Takut sekali. Karena kan yeah, aku kalau nemuin cewek nggak mungkin. Iya dong. Iya. Sanes. Gak ini loh, Fauzana lo tak ajak bisnis apa kayak kalau nggak main apa kayak kemana kayak ya kan? Gitu saya. Bisnis apa namanya, makanan ke main ke Fauzana sampe rayu Pak Mas, bojo sampean suwibuk niku Pak, paling iso ngobrol kali bapake niku. Nggih, maksudnya main-mainan Jawa Timur kan rame kan, kalau misal sungkan ketemu Iyun enggak usah ketemu Iyun, enggak apa-apa, yang penting main di sini pripun. Nggih, wis tak niku, wis tak usul ngoten. Terus Desember niku rencana teng Madura niku. Nang Madura. Nggih, Desember infone. Lek Fauzana bisa diundang Oktober, November terserah, fee-nya minta terserah ayo ya aku. Dua kali lipat fee-nya. Nggih, nggih, nggih. Coba tak ngomong kale bapak e. Coba jalan net. Wingi kan ngobrol-ngobrol kale kula bapak e niku. Gih. Katanya mau manggung ke Deli Wafa, ungku panggilanku kan. Terus? Oh iya Mas, cuma jadwalnya berlimpit-limpit, berlipat-lipat apa namanya, barengan cari jadwal yang pas gitu katanya. Panitia Madura, Panitia Madura udah DP berapa? Tak dobeli, jadi dia tanpa menyelenggarakan event tapi tak kasih uang ya Bo. Masuk gak? Masuk. Kalau kita kasih Pak. Oh enggak apa-apa. Jadi aserien. Oh iya. Kalau kita prinsipnya bukan Anda jual gua beli, tapi Anda jual kita borong. Enggak apa-apa. Pripun Mas? Jenengan ketokane sing iso ngelobi Mas Udin. Kale itu kurang ya, kurang dekat lah. Jadi Fauzana suwibu masalah niku. Iya kan, sesibuk-sibuknya kan bisa toh. Mi, salam kenal Mi, sehat-sehat Mi. Ini ya. Salam foto jam berapa, Ma? Jam 12. Oh, jam 12. Enggak apa-apa tak tuku mesin kopi sik, mari kene aku mbek iki. Adrian. Apa nang ngene Islin sik? Islin juga aja. Iya. Oh, lah aku tuku Islin, Adrian ben nang kono ya. Nang kono mana? Pon pintang ulan. Alhamdulillah udah 5 bulan setengah. Alhamdulillah. Mas Udin, sehat. Jenengan coba Mas Udin ya, jenengan coba nanti ngomongkan ya. Aku tuh bingung harus kontak itu sama siapa, karena kan apa ya, bisa dibilang kan aku juga kalau hubungi Dewi Pekewo, Mami juga sibuk. Coba jenengan tanyakan ya, jenengan tanyakan seperti apa ya kan di sana itu untuk diundang bla 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 bla. Apakah menghindari Jawa Timur dulu apa seperti apa, biar nanti aku yang ini apa namanya, yang aku yang ngendle lah, artinya baiknya seperti apa. Kita kan siap untuk apa namanya, kita kan siap untuk undang sebenarnya kan, jadi maksudnya baiknya seperti apalah. Atau kalaupun nggak main, coba ditanyakan juga masalah kerjasama bisnis, coba.
Itu maksudin pripun? Saya nih kok bagus untuk UMKM daerah sini gimana? Ya kerjasamanya gak UMKM, pabrik skalanya. Pabrik. B. Kok perusahaan di sini cuma Fauzana sebagai apa shareholder lah? Kandung juga sih kandung pelatihannya. Niki sakit buatan kulo DM niko mungkin. Oh sakit. Oke. Sakit. Kulo DM. Mungkin enten-enten ada yang mau saya bicarakan gitu loh sama Mas Tom. Siap, aman. Yaudah, ini teman-teman aku luruskan ya buat yang komen. Kenapa nggak Yun aja yang rayu? Kenapa nggak Yun aja yang rayu? Mohon maaf, ini teman-teman ya. Jadi seyogyanya hubungan profesionalitas diselesaikan profesionalitas, bukan atas asas personal ya. Jadi intinya kalau saya dari dulu ya tidak berharap untuk Iyun yang ngelobi-ngelobikan. Iyun sama saya itu sudah punya game sendiri, sudah punya bisnis bareng sendiri ya, sudah punya visi misi sendiri. Bahkan kita mau mengadakan kontes sapi di Surabaya rencananya Mas Udin. Makanya kalau saya kerja sama Fauzana, sebisa mungkin hubungan saya sama Fauzana bukan lewat siapa-siapa. Itu kalau saya ya. Jadi kayak teman-teman suruh rayu Iyun sama kayak gini loh. Kadang-kadang kan teman-teman ini gimana Mas Udin? Kadang-kadang kan telepon Iyun, telepon ini, telepon dulu kan telepon Gilga, telepon Roni, telepon apa loh. Gak bisa gitulah. Kan artinya kan orang juga punya profesi sendiri dan kita sedikit-sedikit